Gila, ini Malang hari biasa, tapi macetnya ampun. Apalagi hari liburan. Jadi ini saya lagi di Malang mau ke Batu. Tapi nebus macetnya dulu nih. Soalnya benar-benar bisa dibilang merambat. Mau ditabrak masnya. Mas-mas yang ngatur di tengah jalan gitu. Ini biang kerok macet nih salah satunya nih, angkot nih Malang nih. Jalannya pelan gitu, sekarang suka berarti seenaknya, itu satu. Kedua, Malang ini jalannya dari dulu ya itu-itu aja. Tapi yang tinggal di Malang itu nambah banyak, mobil juga nambah banyak di Malang. Jadi di beberapa titik di Malang itu bakal macet parah. Padahal kalau weekend itu kayak nggak bergerak gitu. Hup lah, terus kalau becak sih udah nggak terlalu banyak. Angkot masih banyak. Makan apa ya di Malang ya enaknya ya? Sos. Ntar saya lewat jalan namanya Soekarno Hatta. Jadi kalau malam dulu jalan itu tempat nongkrong anak-anak kuliahan, terutama anak Perwijaya. Buat yang malas nongkrong di Kota Batu, wah ini jalannya ini yang macet nih. Ini nyebrang bisa nggak ya? Saya lupa ya soalnya. Ambil kanan deh, macet banget soalnya kalau enggak. Cuk, dash, masuk. Sorry, saya jadi sedikit brutal. Jalannya macet banget ya Malang ini. Saya ambil kanan kiri nih. Kanan. Ya, inilah Malang dengan segala kemacetannya. Jadi kalau liburan ke Malang ya harus sabar dengan kondisi trafiknya yang sangat padat dan merayap. Seperti ini, padahal ini hari biasa, jam 11 siang, 11.40 sampai jam 12, tapi udah padat merayap, mana panas lagi. Dulu Malang adem banget waktu saya kuliah di sini tahun 2000 ada lah, pokoknya lama udah saya kuliah di sini. Itu Malang dingin banget. Sekarang aduh, rasanya kayak di oven. Ini macet kenapa coba? Hellfire. Rules sepeda motor, stay on the left. Dan petugas parkir kabur begitu saja setelah menyuruh mobil yang tadi nyeladang di tengah jalan. Dapat masuk, aman. Ini
stasiun Blimbing kanan itu. Batu lurus. Pinoyo, batu lurus. Wih, panas sekali dan macet sekali. Ini saya sengaja bikin video buat ngasih tahu bagaimana macetnya Kota Malang ke kalian. Harusnya saya ke kiri sih, kiri deh, ntar putar balik aja di depan. Sini aja. Langsung ke Batu. Wow, di sini juga udah macet. Perasaan dulu nggak macet ya di sini. Malang ini banyak berubah semenjak pertama kali saya menginjakkan di sini. Saya pernah tinggal di Malang 5 tahun setengah buat kuliah. Dulu belum semacet ini dan masih banyak jalan-jalan alternatif yang sepi. Sekarang Malang ini hampir semua jalan penuh, apalagi kalau weekend. Kalau ngomongin macetnya Malang sih emang gak akan ada habisnya, tapi tetap Malang asik buat dikunjungi. Entar lagi ini sampai di Jalan Soekarno-Hatta yang tadi saya bilang. Jalan itu asik buat nongkrong kalau malam. Kalau siang kayaknya nggak ada apa-apa juga sih. Ini jalannya malah lebar ya. Perasaan dulu nggak selebar ini. Oh, ada yang asik ke kanan, langsung potong aja. Ini saya mau ke arah Batu sih. Jam 12, 4 jam nyetir, berarti 1, 2, 3, 4 jam, 6 lah sampai Blitar. Nih, ini ada pesawat di sini, berarti ini itu Jalan Soekarno-Hatta. Ini dulu kalau malam sepanjang jalan ini banyak kopi-kopi itu, angkringan. Tahu deh sekarang masih ada apa enggak. Ini siang sih, siang enggak ada. Kalau siang, kalau malam banyak. Wih, dia sin kemana, motornya kemana. Udahlah, saya mau lanjut ke Batu saja. Batu dari Malang itu enggak terlalu jauh, kalau naik motor paling setengah jam sampai. Ini depan ini naik motornya ngawut. Potong aja. Ini Jalan Soekarno-Hatta. Banyak pohonnya di sini jadi agak rindang. Sekarang ramai banget ya sekarang. Thank you.
nyetirnya kanan kiri semua nih. Gak ada garis yang benar. Ini ke kanan boleh nggak ya? Saya lupa ya. Kota alun-alun. Wah, nggak boleh ke kanan kayaknya. Berarti harus muter ke kota dulu saya kalau mau ke Batu. Oh, bisa kok Mas Yan. Saya mau ke kanan biar langsung ke arah Batu. Jadi saya nggak masuk ke pusat kota. Tuh yang gede itu Brawijaya. Ini Universitas Brawijaya Malang. Saya dulu kuliah di sini. Dan sekarang makin macet aja sepertinya jalan ini. Sini dulu ada lalapan enak banget. Tahu deh sekarang masih ada enggak? Tapi kayaknya cuman sore aja. Lalapannya itu ayam goreng. Terus sambelnya pedes banget. Wah, jadi teknik kimia sekarang sini. Pas-pas jalan ada teknik kimia. Brawijaya punya teknik kimia ya sekarang. So, di sini nih dulu ada ayam goreng enak. Oh, sini jadi pasar sarjana. Wah, banyak berubah ya sekarang Brawijaya. Dekat sini juga ada McD, sekarang dulu nggak ada. Jadi era phone itu warnet. Dulu di sekitar sini ada warnet. Kalau main game online biasanya ke warnet itu. Di sini game zone masih ada nggak ya? Wih, masih ada game zone. Game zone. Saya pernah kerja di situ dulu ngurusin websitenya. Sekarang udah enggak, udah lama. Lumayan, belum lulus sudah dapat kerjaan. Dibayarnya berapa ya? 2 juta atau berapa ya sebulan? Lupa saya. Tapi lumayan banget lah buat main-main. Hersada Swalayan. Dulu kalau cari apa-apa di sini. Batu lurus. Wih, ini tuh jalur macet sekarang. Bener-bener ada obatnya. Anjir, ngapain tuh bocah tengah masuk ya? Yeah. Jadi Malang itu sekarang di mana-mana macet pokoknya. Waduh, ini daerah mana ini namanya? Dinoyo, MT Haryono. Dulu saya kos-kosannya sekitar sini. Dinoyo Farma. Sekarang makin ramai daerah sini. Ada mall juga sekarang di sini. Padahal zaman saya dulu di sini nggak ada mall. Nih, pasar terpadu Dinoyo. Ini kalau siang nggak terlalu macet, tapi kalau sore atau long weekend, waduh, jangan ditanya macetnya kayak apa. Lagi kalau itu
banyak yang lagi pengen ke Mall Dinoyo City ini. Mall Dinoyo City macet. Ini ada angkot juga di Malang. GL, lihat sini itu GL, GL atau LG. Kalau sekarang udah nggak tahu, udah nggak apal saya udah. Ini jalan atas Surya Tandon. Logo Mas dulu saya kosnya sekitar sini. Oke lah, ini sekilas udah mau lewat Malang. Sekarang saya mau gaspol ke Batu. Rendahnya dari Batu ke arah Pacet, Pacet ke arah Kediri, baru deh pulang ke Blitar. Dan ya pulang ke Blitar. Astaga. Oke. Itu tadi sekilas tentang Malang. Nanti kapan-kapan saya bakal eksplor lebih lanjut tentang kota Malang naik motor tentunya. Terminal Landung Sari. Ini juga yang bikin macet nih. Orang-orang pada nyebrang ke kampus UMM. Maksudnya itu loh,
Oh, dodol. Ngawut dong nyetirnya. Selalu amat mbaknya nyetirnya. Sengkaling kuliner. Ini orang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kagak jelas nyetirnya. Batu ramai juga ya. Kota wisata Batu. Masuki kota wisata Batu macet. Lambat kali mobil depan. Jombang Kediri. Isi BBM dulu. Pertalite.